Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Gubuk Tani Oke bos-bosku -bos semua Sobat-sobat semua ketemu lagi di channel Gubuk Tani Semoga Selalu diberikan keberkahan Sehat orangnya Sehat tanamannya Lancar rezekinya Barokah rezekinya Amin amin ya robbal alamin Oke bos pada hari ini eh, Mungkin yang sempat nonton dulu Waktu video pertama yang cabai kemarau itu dan ini adalah pemulihan setelah mulai turun hujan tapi keadaan sekarang masih kurang menentu ya bos dan menurut saya ini cukup berhasil dalam eh, kondisi seperti ini di waktu kemarin kemarau dan sekarang pemulihannya seperti ini kemarin itu sempat daunnya habis bos tapi sekarang kita bisa lihat di sini luar biasa ini bukan lahan gubuk tani ya bos ya, ini tempat kawan yang sering-sering-sering jadi, alhamdulillah luar biasa. Ini menurut saya ya, kalau untuk keberhasilan dalam setelah kemarau, ini luar biasa, ini bos. Ini bosnya pemilik lahannya. Luar Halo biasa. Halo guys, mantap. <laughs> bayar utang bro. <laughs> nah itu dan saya salut cukup berhasil beliau dalam membuat tanaman kembali sehat dan produktif dan untuk tip-tipnya nanti di akhir video saya akan tuliskan atau di deskripsi nanti saya akan tulis langkah-langkahnya jadi kurang lebihnya seperti ini langkahnya bos ya. Nah, di waktu awal hujan itu tunas kan mulai bermunculan bos ya. Nah di situ kita masukkan agen hayati. Agen hayati bisa teman-teman bebas bisa menggunakan LOB, Biotogro M4 yang sudah diaktifkan tentunya ya. untuk yang belum tahu silahkan komen nanti akan kita bikin ulasannya cara mengaktifkan M4 atau agen hayati yang lainnya <tuh> di sini sementara itu dulu nah kita lanjut ya bos ya untuk inseknya itu kita bisa kita kemarin menggunakan terutama bamektin ya dia awal-awal terus untuk lalat buah atau ulatnya itu menggunakan Emamectin benzoat dimix dengan metomil. Dan rollingannya menggunakan bahan aktif Prevonovos dan... Prevonovos sama apa kemarin ya? Prevonovos sama... abamectin kayak nggak salah kemarin tuh ya tadi ya prefonovos bisa pakai metomil bisa pakai demotowat bisa pakai asefat dan nutrisinya selain dilewatkan dari bawah terutama untuk awal-awal musim Mulai dia tunas, kita masukkan dari atas, yaitu sprint uh, mix dengan ultradap uh, di rolling dengan kn merah lewat bawah <tuh> sama NPK 1616 16 ya bos ya. ya. Nah, untuk seterusnya itu MKP kita spray, kno putihnya kita lewat dari bawah. Setelahnya itu kita bisa. Lewat atas terus untuk KNO putihnya, untuk KNO eh, untuk MKP-nya bisa lewat atas. Mau lewat bawah juga enggak apa-apa kalau memang dana memadai, karena kita kalau lewat atas kan lebih irit, bos tentunya. Dan untuk fungisidanya gini, kemarin menggunakan eh, propinet, mankosep, eh, tembaga, dan... Uh, Metil tiofanat itu merek bebas, Mas ya. Jangan patokan dengan merek ini, saya sebutkan uh, bahan aktif. Itu, itu supaya teman-teman bebas untuk memilih merek dagang, ya, Bos. Ya, bukan maksudnya untuk merahasiakan, bukan. Jadi, teman-teman jangan berpatokan pada merek, tapi carilah yang ada di daerah kalian bahan-bahan bahan aktif seperti itu. Nah, untuk kendala di awal buah udah mulai besar, tim memang ulat dan alat buah. Untuk ulat alhamdulillah mulai terkendali, yaitu tadi dengan bahan aktif di dimix dengan uh, metomil. Kemarin juga sempat dimasukkan di mihepo, uh, sama di Motowat, dimix bahkan sama kemarin tuh untuk menuntaskan itu tiga bahan aktif sekali bagus ya bos ya jadi di mehepo di motowat sama metomil itu dicampur dari satu itu cara mixnya dan teman-teman bisa lihat ya untuk cabe pemulihan musim kemarau bisa kayak gini menurut saya udah luar biasa tuh bunga sama buahnya tuh bunganya terus bermunculan buahnya sudah besar mantap pokoknya jos jos gandos Untuk yang kurang jelas nanti bisa tanyakan di kolom komentar bos ya Karena kadang itu kalau saya ngomong seperti ini kadang ada yang lupa gitu <tuh> Dan di sana rawit lokal kita terkendala dengan busuk bakteri bos ya tapi sebenarnya kalau memang kita antisipasi dari awal memang luar biasa bos kita lihat buahnya luar biasa ini hampir 60% sudah terkena busuk bakteri busuk pangkal <tuh> karena ini bukan eh, bukan bukan punya lahan gebok tani bos ya jadi dari awal kemarin teledor di waktu memasuki musim hujan jadi kurang ini terlambat untuk antisipasi kalau buahnya luar biasa putih semua bos kalau masalah daun kuning nggak pengaruh tapi coba lihat buahnya woi luar biasa nggak kalah tanding bibit lokal kita sama Pabrikan teman-teman bisa lihat, ya. Nah, ini PR kita kedepannya, rawit lokal kita ini bagaimana mengantisipasi lahan kita itu steril. Mungkin, ya, Bos, ya, steril mungkin dan antisipasi dalam waktu perawatan. Saya kira lebih maksimal lagi nanti. Kalau saya masalah daun kuning ini saya nggak permasalahkan Yang penting buah Kita itu mau panen buah bukan daun <tuh> Nah Ini yang belum pulih sempurna ya bos ya Tapi kitingnya Daunnya masih mengecil Karena ini kemarin yang paling parah ini Ada sekitar 10 baris sana Kalau yang 10 Setelah 10 baris ke sana udah mulai normal karena faktor juga tanah yang sebelah sana itu agak beda dia lebih subur bos ya jadi menurut saya ini eh, termasuk berhasil lah karena apa ya mungkin teman-teman kalau lihat di waktu video yang pertama itu kayak nggak tega bos habis ini daun habis karena air habis terus kita mau mupuk pun percuma, nggak kemakan gitu loh bos ya. Jadi setelah ada hujan ini dan kolam udah mulai terisi, alhamdulillah. Gitu kan bos. Oke, segitu aja ya bos ya. E, nanti saya bantu untuk... Insek-inseknya saya tulis di deskripsi, atau nanti di video saya tuliskan. Oke, okay. nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Mas Bro. Okay.